ikut menyuarakan penolakan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Puluhan anggota PMII Tanjung Jabung Timur dari beberapa aliansi mahasiswa Tanjab Tim menyampaikan orasinya di depan gedung DPRD. Namun karena tak dapat masuk ke gedung rakyat untuk berdialog, aliansi dilakukan dengan tahlilan sebagai bentuk kekecewaan. Kamis 8 Oktober siang, puluhan anggota PMII Tanjung Jabung Timur dari berbagai aliansi mahasiswa Kabupaten Tanjab Timur melakukan demonstrasi di depan gedung DPRD Tanjab Timur. Hal tersebut dilakukan terhadap bentuk penolakan terhadap adanya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja yang dinilai tidak pro terhadap nasib rakyat, terutama para buruh. Usai cukup lama berorasi, aliansi mahasiswa menginginkan untuk melakukan dialog secara persuasif di dalam gedung DPRD. Namun sayangnya, Dewan hanya mampu memfasilitasi 10 orang saja. Sebagai bentuk kekecewaan dari mahasiswa karena DPRD tidak mampu memfasilitasi dialog yang nyaman, maka PMII Tanjab Timur melakukan aksi tahlilan di depan gedung Dewan. Selain itu, dari 30 jumlah anggota DPRD Tanjab Timur, hanya 3 anggota Dewan saja yang hadir dan berdialog bersama anggota PMII Tanjab Timur. Kami tidak mungkin padahal itu adalah gedung rakyat, adalah gedung masyarakat. Ini sama-sama, di sini komando di bawah saya. Saya berhubung Rama Admiral, CTV melaporkan.